sekolahan ada peredaran loker bahaya. Kemudian dari pihak guru menelusuri siswa-siswinya. Kemudian terdapat 23 siswa-siswi diamankan lalu diserahkan ke Polsek Patra. Dari keterangan para siswa dan siswi itu kita kembangkan untuk pelaku yang melakukan peredaran obat tersebut. Saat ini seperti apa perkembangan? Saat ini kami sudah mengamankan pelaku yang diduga menyalahgunakan atau mengedarkan obat keras berbahaya tersebut. Untuk kondisi siswa siswi tersebut seperti apa saat ini? Alhamdulillah kondisi siswa tersebut masih belum menggunakan, jadi masih dipegang atau diamankan oleh guru-gurunya.